Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga baginda dan juga para sahabat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ya ghayathal mustaghithina aghithna ya Allah. Mari kita mulakan pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab. Tetapi sebelum kita membaca suratul Fatihah ini, mari Ustazah menyeru kepada diri Ustazah dan juga semua ya guru-guru yang ada di luar sana dan juga pelajar-pelajar yang Ustazah sayangi. Okey, yang pertama kita niatkan bacaan Fatihah kita. Ya, yang pertama, moga Allah lindungi diri kita dan keluarga kita daripada wabak yang sedang melanda. Okey, yang kedua, kita niatkan juga bacaan Fatihah kita. Ya, kita minta memohon agar Allah mengangkat ya wabak yang sedang kita alami. Okey, mari sama-sama kita niatkan dengan penuh keikhlasan. Moga-moga Allah memakbulkan ya doa-doa kita. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah terima doanya, maka akan diiringi bersama-sama insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua guru-guru yang ada bersama kita dalam konti dan juga guru-guru yang ada di luar serta pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okey, alhamdulillah ya. Kita pada malam ini kita bersiaran sekali lagi. Kan. Sekejap je rupanya dah sampai lagi dah malam ni. Macam itulah, minggu lepas pejam celik. Rupanya ni dah pejam celik-celik dah malam ni lagi kelas secara langsung yang kita bawakan daripada mana? Akademi YouTuber hashtag bermula percuma insyaAllah selamanya percuma. Okey, apa lagi? Sebelum kita mulakan ya, sebelum saya serahkan kepada Cikgu Fairuza. Okey, ya, malam ni kita bersiaran secara langsung ya daripada channel Cikgu Fairuza. Ya Allah, hashtag dah berapa siri yang ke-27. Masya Allah, tabarakallah. Mubarak alaikum ya Cikgu Fairuza. Masya Allah ya. Okey. Dan yang mubarak lagi kenapa? Okey, terima kasih banyak-banyak pelajar-pelajar yang sangat memberi komitmen. Setiap malam Jumaat 9:30 tak berganjak soft yang pertama. Okey, ada nama Anis, ada nama Afika. Masya Allah, selamat datang semuanya. Okey, sebelum bermula, seperti biasa, ya Ustazah akan ingatkan, okey, adab, tolong jaga ya di ruangan live chat, gunakan perkataan yang sopan. Okey, yang kedua, apa dia? Kan kita berkenalanlah dengan guru-guru yang ada di konti bersama kita. Okey, bersama dengan kita control host kita yang dah lama kita tak jumpa dengan dia. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu siapa? Kepada Cikgu Ziu.
Okey, Cikgu Zia. Okey, kan. Ustazah suka dengan dia punya rambut dia tu kan. Okey. Kemudian, okey, ada pemerhati kita. Siapa? Kalau tak tak lain tak bukan, Cikgu Linda. Apa khabar Cikgu Linda? Senyum macam Cikgu Linda tu kan. Okey. Dan presenter kita yang tak asing lagi. Okey, itu dia siapa? Cikgu Fairuzah. Sihat ya Cikgu Fairuzah malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lebih bersemangat. Kenapa? Sebab pelajar-pelajar akan diberikan. Berikan apa dia? Berikan nombor-nombor kod yang pelajar-pelajar boleh claim, boleh isikan di ruangan di link untuk claim, untuk masukkan bilangan kredit. Dan pelajar-pelajar boleh juga pergi dekat mana? Pergi dekat katalog untuk tebus mata kredit kalian, kan? Okey, sebelum kita mulakan, nombor yang pertama. Nombor yang pertama. Tulis di buku nota. Tulis, jangan tulis dekat ruangan live chat. Tulis di buku catatan kalian. Okey, nombor dia apa dia? Yang pertama dengan baik-baik ya. Nombor 7. Siri yang ke-27. Nombor 7 mula-mula. Kan? Okey, alhamdulillah. Dah ada satu nombor. Ada 3 lagi nombor yang menanti. Okey, kat mana? Tunggu sampai habis siaran. Fokus, komitmen, istiqomah. Okey, baru dapat 4-4 nombor tu tau. Tapi jangan lupalah, kan? Like, share dan siapa lagi yang belum subscribe channel Cikgu Fairuzah, sila berbuat demikian. Okey, boleh? Okey, boleh. Maka dengan ini, kan, tak sabar-sabar dah kita nak meneruskan pembelajaran kita pada malam ini. Tajuk sambung ya. Siri yang ketiga, peranan kerajaan pusat. Okey. Dengan ini Ustazah persilakan falyatafaddal mashkura ma'jura Cikgu Fairuzah. Dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, seronok rintun saya. Okey, selamat datang murid-murid semua. Apa khabar hari ini? Oh, cuti sekolah, ada kelas. Oh, mestilah. Okey, cuti-cuti juga belajar. Jangan dilupakan. Okay, don't worry. Kita belajar-belajar sambil-sambil santai. Dan sambil-sambil belajar dapat juga ganjarannya. Okay, tadi nombor, satu nombor dah dikongsikan oleh Ustazah Eniza. Kita tunggu lagi 3. Apapun cikgu sangat terharu dan ucapkan tahniah lah kepada Afika. Setiap minggu tanpa gagal. Afika merupakan murid yang konsisten kan Ustazah kan? Memang berada di soft yang pertama. Gitu soft eh. Kan memang selalu awal. Alhamdulillah. Tahniah Afika, sangat bagus. Okey, selamat datang kepada murid-murid yang baru masuk. Sila lapor diri anda seperti biasa apabila masuk kelas Cikgu Fairuzah. Sila nyatakan nama penuh anda, sekolah dan daripada negeri mana anda. Okey, dari negeri mana? Dari sekolah mana? Sila boleh masukkan di ruangan chat, sila type di ruangan chat supaya cikgu tahu murid mana yang berada yang bersama dengan cikgu malam ini. Okey, kita ada Syah Iqman, kita ada Wardina Huda, Rivati. Okey, ramai ni. Alhamdulillah. Okey, kita ada Anis Solehan. Handsome Chai. Oh, handsome Chai ada. Alright, bagus. Okay, selamat malam. Hai, selamat datang. Lama menyepi handsome Chai. Okay, Cikgu Zarina Musa pun ada. Okay, Anis Soleha, jangan merajuk-rajuk. Jom ikuti kelas. Li Ling Tan. Okay, selamat datang pun bagus. Selalu tiap-tiap minggu cikgu nampak. Ada, okay, Muhammad Hidayah. Ampunkan saya Cikgu Fairuzah. Yelah, ampunmu diterima. Lepas ni jangan lupa ikuti kelas. Okay, Guris, Tiva dah ada, Simran, Guram Prit. Ay, Cikgu memang gagal lah sebut nama kamu. Selalu Cikgu sebut Mita dengan Simi je. Okay, Tan Meyan ada. Alright, bagus. Terus lapor diri anda di ruangan chat.
Okey, supaya cikgu tahu murid-murid mana yang ada pada malam ini. Sambil itu cikgu Ziu boleh naikkanlah. Nanti cikgu Ziu hari minggu ni cikgu ada control host yang hebat. Jadi cikgu Fairuza boleh relax sikit. Bapak nak naikkan nama ni, kalau tidak huhara sikit kan. Okey, malam ni kita ada cikgu Ziu. Terbaik cikgu Ziu. Okey, baik. Cikgu Fairuza akan kongsikan paparan. Okey, nampak ke Ustazah? Belum lagi. Okey dah. Okey, ada paparan eh. Okey, seperti biasa dah, tahniah dah kerana anda yang mengikuti kelas Cikgu Fairuza setiap hari Khamis 9.30 malam. Okey, baik. Seperti biasa Cikgu Fairuza apa jadi macam pemberita jugalah. Kita nak ambil tahu hal semasa jugalah. Okey. Untuk hari ini jumlah kes baru untuk COVID-19 8,209. Bilalah Ustazah ni nak tukar jadi dua angka ke ataupun jadi kosong terus, masih empat angka ni. InsyaAllah okay, kita sama-sama apa dia, kuarantin diri kita kan. Ya. Yeah. Okay. Alright, dan kes kematian hari ini merekodkan 103 orang berbanding semalam. Rekod yang tertinggi 126. Oh, banyak juga, kematian pun dah semakin tiga angka dah sekarang. Jadi sila kuarantin diri anda, stay at home, jangan merayau, jangan keluar. Keluar bila perlu sahaja. Bak kata Cikgu Fariza tu kita jaga kita. Okay. Cikgu Fariza ni tak berapa sihat. Lama tak bersama dengan Cikgu Fariza ni. Okay. Selamat datang Cikgu Fariza. Okay, baik. Inilah yang tadi. Okay. Kita ada. Okay. Kita ada tebus ganjaran hebat. Boleh layari di Akademi YouTuber, www.academyyoutuber.com. Boleh tengok macam mana kamu ikuti kelas, ikuti kelas live, dapatkan kod rahsia yang diberikan, kemudian isikan maklumat dalam kredit IU dan check balik berapa kredit anda ada. Bila cukup kredit yang boleh rujuk pada katalog, bila cukup kredit boleh tebus hadiah menarik secara percuma sahaja. Tengok siapa nak bagi, kamu belajar, kamu dapat lagi hadiah percuma tanpa keluar sesen pun. Nampak? Okey, jadi jom ikuti kelas live yang disediakan oleh Akademi YouTuber. Okey, Ustazah tadi ada maklumat daripada pihak pengurusan kan? Okey, yeah, betul. Nampak kat sini Anis Soleha kata kredit dia naik turun, naik turun. Okey. Jadi maklumat apa tu Ustazah? Takut apa dia, sebab ada ya pelajar-pelajar yang dia cuba masukkan kredit dia, dia masukkan kod tu sebanyak 2-3 kali. Ya, ada yang lebih daripada 10 kali. Jadi bila perbuatan macam tu, ia memasukkan kod pada nombor ID kamu tu, so senang nak kesan. Sebab itulah ia boleh berlakunya turun naik, turun naik kita punya kredit. So kena jujurlah kan. Ya, betul. Okey, tak apa. Anis Soleha, tak apa. Jangan merajuk-merajuk. Nanti cuba lagi, anda ada rezeki tak ke mana. Secara kata ada beri hadiah istimewa. Yes, ada. Boleh tengok. Ustazah Eniza pun ada di situ. Okey, betul. Sama-sama kita. Okey. Jom. Okey, janji-janji murid-murid bersedia nak belajar. Itu di situ betul yang saja cikgu-cikgu ni harapkan sebenarnya. Okey, baik, kita masuk topik kita. Apa Cikgu Fairuza, minggu lepas pun macam kita belajar kerajaan pusat juga. Yelah, kita belajar sikit-sikit, lama-lama baru kita ingat. Kalau cikgu bagi sekali banyak, langsung apa tak ingat. Jadi objektif tak tercapai. Okey, hari ni kita masih lagi kita nak tengok peranan kerajaan pusat sebagaimana dekat 2.1.1 buku teks anda. Peranan kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Lepas ni mungkin kita boleh tengok kerajaan negeri pula. Sebab hari ni merupakan peranan kerajaan pusat yang terakhir. Okey, baik. Sampai, okey, sebelum kita mulakan untuk topik kita pada malam ini, molek kiranya kita ulang kaji balik. Okey, ulang kaji balik
peranan kerajaan pusat yang pertama, iaitu aspek perundangan. Ingatkah lagi anda di dalam aspek perundangan tu ada berapa kategori yang perlu kerajaan pusat laksanakan? Okey, typekan di ruangan chat jari-jemari anda yang laju itu. Okey, type, anda masih ingat tak apakah aspek perundangan yang diambil yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan? Okey, subtopik baru ke cikgu? Hari ini ya, tapi sekarang kita ulang kaji dulu apa yang kita dah belajar minggu sebelum-sebelum ini. Ha, masih lagi dalam peranan kerajaan pusat. Okey, di bab 2 tingkatan 4. Cikgu, saya tingkatan 5. Masih boleh belajar lagi untuk pengukuhan anda. Okey, baik. Dah ada jawapan tak Ustazah? Dalam aspek perundangan, apa kerajaan pusat perlu laksanakan? Apa kerajaan pusat buat? Okey, cikgu-cikgu nampak dah tu. Okey, Lilingtan. Syariau kata undang-undang. Lilingtan kata penggubalan undang-undang. Alright. Lagi bagus. Lagi. Ada lagi tu. Lilingtan perlindungan pengguna. Bagus. Simi pun kata, Lilingtan terus jawab. Pelepasan cukai. Bagus. Galia, ramai dah tu jawab tu. Bagus. Betul. Masing-masing dah tiga. Okey, ada. Bagus. Sekiranya anda mengikuti kelas Cikgu Fairuza pada minggu-minggu yang lalu untuk peranan kerajaan yang pertama, peranan kerajaan pusat yang pertama ialah daripada aspek perundangan. Bagus. Tahniah. Betul lah sebagaimana yang dimaklumkan dalam aspek perundangan, kerajaan pusat akan mengambil kira tentang penggubalan undang-undang. Banyak cikgu nampak jawapan tadi tu, bagus. Cikgu juga nampak ada yang cakap perlindungan pengguna. Yes, betul. Bagus sangat. Dan juga yang terakhir cikgu ada nampak juga pelepasan cukai. Tahniah. Anda hebat. Anda boleh ingat apa yang kita dah belajar pada minggu-minggu yang lalu untuk aspek perundangan. Kita dah sentuh itu aspek perundangan untuk kelas yang lalu. Seterusnya, ada aspek apa ya? Aspek perundangan tadi dah terbocor rahsia. Apakah aspek yang kedua yang telah cikgu kongsikan pada minggu lepas? Apakah aspek kedua yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat? Aspek apa ya? Laju Afrika jawab Syazah. Aspek keuangan. Yes, aspek keuangan. Kenapa perlu ada aspek keuangan ini? Kenapa nak kena ada kewangan ini? Ada tak yang boleh maklumkan dekat cikgu di ruangan chat yang apa kita dah belajar pada minggu lepas? Minggu yang lalu kan, sekiranya anda ikuti kelas Cikgu Fairuza, insyaAllah boleh jawab tu sebab kita ambil poin sikit-sikit saja. Baik, kenapakah perlu aspek kewangan ini? Kenapa nak kena fokuskan aspek kewangan untuk perniagaan? Lilingtan, memulakan perniagaan. Bagus, Lilingtan. Mengembangkan perniagaan. Alright, bagus. Ada tak murid-murid? Kita tengok dulu. Kenapa kita nak fokuskan aspek kewangan? Sebab aspek kewangan ni diperlukan untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan juga ekonomi. Sama ada nak beli aset ataupun modal. Bila adanya aspek kewangan ni, dia dapat memulakan perniagaan, dapat mengembangkan perniagaan, dapat meluaskan pasaran perniagaan. Bagus. Cikgu nampak kat situ banyak jawapan yang memang samalah yang sebagaimana cikgu dah paparkan ini. Ingat lagi tak agensi yang terlibat untuk aspek kewangan? Apa agensi kewangan yang terlibat? Typekan di ruangan chat. Ingat lagi tak anda agensi yang terlibat untuk aspek kewangan? Agensi kerajaan yang terlibat. Type di ruangan chat. Bagus. Mara. Yes, bagus. Mara. Lagi, ada lagi tak yang nak kongsi dengan kita untuk aspek kewangan? Apakah agensi yang terlibat untuk membantu peniaga-peniaga nasional? Yes, bagus. Tekun Nasional.
Yeah, Afiqah punya jawapan sangat bagus. Sebab apa? Majlis Amanah Rakyat. Yeah, sebab kita kalau boleh kita jawab lengkap Majlis Amanah Rakyat dalam kurungan MARA. Okay, baik. Majlis Amanah Rakyat. Yeah, Li Ling Tan. Bagus. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Yeah. Amanah Ektia Malaysia. Yeah, bagus. Tahniah. Anda ingat apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey. Inilah dia antaranya. Okey. Cikgu, kenapa jawapan cikgu marah je? Kalau cikgu tulis penuh sekarang, tak penuh. Tak muat pula slide ni. Jadi, insyaAllah minggu lepas cikgu dah kongsi marah tu apa. Mungkin anda akan masih ingat lagi. Malah ada kawan-kawan anda pun type di ruangan chat nama penuh. Short form apa, akronim yang telah ada di dalam slide cikgu. Okey, baik. Kita dah tengok aspek perundangan. Kita dah tengok aspek kewangan. Jadi, hari ini aspek yang ketiga yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Jom kita tengok. Okey, aspek perundangan kita tengok, dah tengok. Cikgu Fairuzah. Ya. Belum tengok. Okey, dah tengok aspek perundangan, dah tengok aspek kewangan. Sebelum masuk kepada aspek yang ketiga, pelajar-pelajar tu dah fokus dah. Tapi ustazah nak selitkan. Apa yang ustazah nak selitkan? Apalagi kalau kod yang kedua. Alamak, kod rahsia. Kod rahsianya. Okey. Yes. Jangan tulis dekat ruangan live chat, tapi tulis di dalam buku nota. Okey, nombor dia berapa? Nombornya adalah nombor 4. Saya ulang sekali lagi. Nombor 4. Okey. Okay. Teruskan. Yes. Yang ketiga, Cikgu Fairuzah. Alright. So, aspek yang ketiga dan terakhir untuk kerajaan pusat, kita akan tengok hari ini aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Panjang sikitlah. Okey, aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, ingat aspek perundangan sudah, aspek kewangan sudah. Yang ketiga, kerajaan pusat perlu melaksanakan aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Dia perlu ambil berat aspek ini. Macam mana tu? Okey, baik. Pertama, untuk aspek perkembangan aktiviti perniagaan, kerajaan pusat akan memfokuskan kepada aktiviti promosi. Ingat? Aktiviti promosi. Anda tahu promosi itu apa kan? Macam mana kita nak memperkenalkan perniagaan kita kepada orang lain? Sebab kalau tak ada promosi, macam mana orang nak tahu perniagaan kita? Jadi kita perlu ada promosi. Macam-macam cara promosi sekarang ni ustazah kan. Even kelas IU pun kita ada promosi, sama ada dalam iklan, dalam Telegram dan sebagainya, menggunakan media sosial, dalam Facebook, lain-lain dan semuanya. Okay, YouTube, dan kamu boleh lihat di mana-mana. Itu maksudnya promosi. Baik, aktiviti promosi. Okay, untuk agensi kerajaan yang terlibat. Okay, untuk kerajaan pusat, kerajaan pusat ada metrik. Metrik ini ditubuhkan pada tahun 1993 yang merupakan agensi kerajaan yang mempromosikan. Ingat, promosi. Kalau metrik je, dia promosi. Dia tak ada buat benda lain, dia buat promosi sahaja. Yang berkaitan dengan perdagangan di luar Malaysia bagi pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Okey. Jadi kalau sebut metrik, kamu kena ingat dia buat promosi untuk luar negara. Okey. Apa dia buat? Dia kena mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baru serta mengenal pasti pasaran baru di luar negara, ya. Bukan dalam Malaysia, di luar negara. Contohnya, dia nak kita nak kembangkan perniagaan kita di contohnya di Australia. Okay, kita boleh deal dengan metrik. Metrik dia dah ada dah usaha sama dekat sana, dia ada dah tapak kat sana, dia dah ada dah orang kata macam mana dia nak kembangkan perniagaan, dia dah tahu dah semua kat sana. Jadi kita minta dia macam orang tengah. Ya, sebab kita sendiri nak pergi ke sana, kita tak tahu prosedur. Bukannya senang-senang kita nak
boleh masuk negara orang. Dia ada polisi dan prosedur yang tertentu yang perlu kita ikuti. Ada jalinan kerjasama ke, ada hubungan diplomasi ke, ada hubungan antarabangsa. Jadi bila kita gunakan metrik untuk membantu kita kembangkan dan meluaskan pasaran kita keluar negara, itu lebih memudahkan kita kerana metrik ni dia lebih mengetahui polisi, dia ada hubungan, hubung jalin kat sana. Jadi senanglah, lainlah daripada kita. Alah, buat mudahnya macam kita dah biasa pergi Kedah. Tak susah dah kita nak sesat. Kita dah tahu dah nak pergi kedai mana. Oh, kat Kedah ada apa, kita dah tahu. Jadi senang. Maksudnya macam tu. Melainkan tempat yang kita tak biasa lagi, kita tak tahu. Satu kerja nak tengok map. Map pula ada benda tu tak update ke, nanti salah pula. Jadi dia ni macam orang tengah nak masuk ke pasaran luar negara. Okay. Metrik juga menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara. Dia boleh deal kan. Ada siapa nak beli barang kita. Boleh tak? Saya ada perniagaan ini. Saya nak pergi nak eksportkan produk saya ke luar negara. Ada tak potensi ataupun yang berminat untuk membeli produk saya di sana? Dia akan temukan pengeksport Malaysia ni dengan pengimport daripada luar negara. Dia mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan pengeksport berdaftar. Mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti perdagangan Malaysia. Okey. Mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk pengeluar tempatan dan membawa masuk pengimport dari luar negara. Mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa dalam usaha mempromosikan barang keluaran Malaysia dan mengeratkan perhubungan perdagangan dengan negara lain. Dia juga merancang dan mengendalikan seminar perdagangan antarabangsa untuk pengeksport Malaysia. Ini fungsinya matrik. Okey, contohnya kalau dia buat seminar, contoh kita kan ada kadang di dewan, di PWTC, kita buat pameran di sana, seminar dan sebagainya. Okey, kamu boleh layari laman web matrik untuk lihat, sebab ada yang cikgu tanya kat situ, ada cikgu nampak pertanyaan di situ. Kena bayar ke metrik ni? Okey, macam contohnya seminar dan sebagainya, ada kos tertentu yang perlu dibayarlah. Okey, mungkin ada yang nak masuk dalam pameran perdagangan, mungkin sewa tapak dan sebagainya lah yang kita perlu bayar. Okey, ada beberapa yang aspek yang mungkin percuma dan ada aspek yang perlu dibayar. Tetapi ini menjadi pemudah cara kepada peniaga untuk meluaskan pasaran. Sebab benda kita tak tahu, macam kita pergi travel ke luar negara, tempat yang kita tak pernah tahu, selalunya kita akan pakai travel agency, betul tak? Jadi mereka tahu mana tempat-tempat yang menarik, mana beli kedai, mana yang murah, mana yang tempat yang kita boleh pergi dan sebagainya. Sebab kita tak tahu. Begitu juga dengan metrik ni. Bila kita nak expand perniagaan kita ke luar negara, kita tak tahu tentang negara tersebut, kita boleh minta bantuan metrik ini untuk memperkenalkan barangan kita untuk dipasarkan di luar negara. Itu pertama, aktiviti promosi. Ingat metrik, ingat promosi. Tapi promosi dia luar negara, ya, bukan dalam Malaysia. Negara. Luar negara. Okey, cikgu harap ada yang fahamlah pasal metrik ni. Okey, pertama, aktiviti promosi. Ini laman web dia, anda boleh layari www.metrik.gov.my. Metrik tu apa cikgu? Malaysia External Trade Development Corporation. Boleh tengok kat situ apakah yang perkongsian dia. Macam-macam kat situ ada form yang perlu kita ikuti. Tu ada beginner guide to export. Macam mana kita nak export barang kita. Kalau ada nak buat promotion program, macam mana nak join. Dia ada buat macam apa ya Ustaz Zahir? Macam Jom Heboh tu nama apa ya? Macam bukan pesta. Pameran. Pameran tu kan. Pameran. Kita nak masuk slot pameran tu. Sebab kita tahu bila slot pameran macam tu dah tentu ramai orang. Ramai juga orang daripada luar negara nak tengok potensi yang boleh bawa balik ke negara mereka. Dan itu secara tak langsung
terampang dua mata. Kita dapat luaskan pasaran baru untuk produk kita. Jadi pada peniaga-peniaga di luar sana yang berminat, usahawan-usahawan yang ada nak expand, kamu punya apa, nak luaskan perniagaan anda, nak ekspor barang anda ke luar negara, jadi boleh di apa berurusan dengan Metri itu untuk ni dah kat Cikgu Fairuzah ya. Kalau macam dekat Malaysia ada buat maha, betul tak? Akan ramai orang datang dia satu booth untuk promosi barang produk apa saja kan. Akan ramai orang datang nak tengok, sedaplah barang ni, secara tak langsung orang beli produk kita, dan lepas ni orang dah tahu produk kita, orang cari produk kita. Itu yang macam Mahal Ustazah cakap tu dalam Malaysia. Okay, kalau Matrik ni dia bantu untuk juga promosi keluar negara. Yes, macam-macam ada di situ. Okey, ini yang pertama. Okey, aktiviti promosi. Okey. Okey, Cikgu Fairuzah. Itu yang pertama tadi kan? Okey, kita nak masuk yang kedua. Kita dah ada phone code yang kedua kan? Tapi Ustazah belum lagi nak bagi code. Sekarang ni kita berehat seketika saksikan iklan. Dan fokus ya, sebab iklan kita ada surprise ganjaran-ganjarannya yang boleh pelajar-pelajar tebus daripada kredit yang kamu telah kumpulkan. Okey, silakan Cikgu Ziu. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, alhamdulillah. Banyaknya ganjaran-ganjaran yang boleh kalian tebus. Okey, itulah dia bonus tau. Dah lah dapat tuition percuma, dapat lagi ganjaran yang boleh ditebus. Seronok kan? Okey, mari kita sambung lagi ke pelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua, silakan Cikgu Fairuzah. Alright. Okey, Azim. Azim kata metrik ni macam pameran promosi barang keluar negara kan? Yes, Azim. Okey, dia dia mempromosikan produk Malaysia keluar negara supaya kita dapat tebus pasaran di sana. Jadi maksudnya kalau kita berada di luar negara, tiba-tiba tengok Enmet, barangan buatan Malaysia, bangganya kat situ kan. Okey. Jadi tadi kita dah tengok aktiviti promosi. Okey, yang kedua, kita tengok aktiviti latihan dan pembangunan. Kerajaan pusat juga menitik beratkan aktiviti latihan dan pembangunan. Okey, apa yang dimasukkan dengan latihan dan pembangunan ni? Okey, dengan adanya latihan dan pembangunan ni, kerajaan pusat perlu buat apa? Kerajaan pusat akan menganjurkan pelbagai jenis latihan dan kursus. Kena ada latihan, kena ada kursus. Baru dapat latih dan membangunkan, dapat memperkembangkan aktiviti perniagaan tersebut. Okey, kenapa sebenarnya nak buat aktiviti latihan dan pembangunan ni? Okey, supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga. Bila dapat tingkatkan pengetahuan, dapat meningkatkan lagi kemahiran dan kecekapan peniaga atau usahawan, dia dapat terus berdaya saing dalam pasaran. Semakin cekap, semakin hebat, okey, pengetahuan pun ada. Okey, jadi dia dapat buat penambahbaikan. Bila dapat penambahbaikan, dapat kurangkan kos ke, dapat macam mana ke, lebih menarik dan sebagainya, dia dapat terus berdaya saing dalam pasaran, kekal relevan dalam pasaran tersebut. Okey, latihan. Latihan ni dibuat merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh
sesebuah organisasi untuk menggalakkan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Kan selalu kita dengar practice make perfect, kan? Buat kata orang kampung cikgu kan, practice make perfect, gitu. Okey, jadi maksudnya bila berlatih, lama-lama kita akan dapat meningkatkan produktiviti. Apa kaitannya cikgu? Latihan peningkatan produktiviti, maksudnya macam mana tu? Okey, contoh kita ambil yang mudah. Contohnya kamu buat karipap. Okey, dalam masa 10 minit kamu dapat apa tu? Apa saja bagi yang kepil kat tepi dia tu? Klaim. Klaim karipap tu kan. 10 minit satu karipap. Itu masa tak cekap lagi. Bila kita latih, claim. Tahu ke claim yang dekat yang dekat apa? Karipap tu kan dia ada yang macam bentuk tu kan? Tepi dia tu kan. Okey, macam ni nak katakan dapat meningkatkan produktiviti. Tadi dalam masa 10 minit dapat hasilkan satu karipap yang sempurna. Okey. Jadi bila kita ada latih, kita berlatih dalam masa 10 minit, kita dah dapat buat 10 karipap yang cantik dan lengkap serta sempurna. Okey, berlatih lagi lama-lama dah dapat buat banyak. Dalam masa 10 minit boleh dapat 50 karipap selamba je. Macam mana? Dia gunakan dia punya bekas tu kan, ataupun dia tak buat claim. Okey, jadi maksudnya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangka masa yang sama. Dulu dapat keluarkan 100 dalam masa tersebut. Bila dah dapat latihan dan cekap, jadi dalam masa yang sama, dulu dapat 100, sekarang dah dapat 500. Kan nampak bezanya? Di situlah kaitannya dengan peningkatan produktiviti. Okey, boleh faham eh? Alright, okey. Okey, pembangunan pula. Pembangunan merupakan inisiatif yang diambil oleh organisasi dalam jangka masa panjang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerja dari semasa ke semasa. Terutamanya dari aspek teknologi. Teknologi kita semakin lama, semakin meningkat, semakin maju, semakin hebat. Okey, kalau kita masih ditampuk yang lama, masih tahu benda yang sama je, jadi akan datang kan jangka masa panjang pembangunan tu. Jadi dia nak jangka masa panjang, dia dah boleh adapt dengan keadaan semasa, teknologi yang terkini. Dia boleh dapat tingkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerjanya. Okey, faham eh? Alright, itu beza latihan. Latihan nak bagi bila cekap, terror, dapat tingkatkan produktiviti. Pembangunan pula untuk jangka masa panjang, untuk tingkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan. Contohnya dia bagi kursus ke, ikuti kursus jangka pendek, itu untuk jangka masa panjang. Dia tak dapat masa tu juga. Latihan ni dalam masa jangka apa, latihan ni kita nak berlatih. Ada sesi ladap ke, ada training ke, dia akan buat tiap-tiap minggu ke, itu latihan. Okey, pembangunan jangka masa panjang, kita nak semua pekerja kita cekap, mahir dan berkebolehan. Okey, boleh eh beza? Okey, aktiviti latihan dan pembangunan, dia akan buat latihan dan kursus untuk pengetahuan dan kemahiran pekerja. Okey, baik. Ini contohnya agensi kerajaan yang membantu menyediakan untuk latihan dan pembangunan. Banyak kita nampak kat sini ada MPC, Malaysia Productivity Corporation, MPC, Perbadanan Productivity Malaysia. Dia menyediakan input dalam bidang productivity dan kuantiti, macam-macam dia ada sediakan, nampak tu. Kursus keusahawanan, kursus pengurusan dan kawalan kualiti, kursus kewangan dan perakaunan. Okey, MEDEX pun ada. Okey, MEDEX namanya dulu MEDEX, Malaysia Entrepreneurship Development Center. Okey, sekarang MEDEX telah dijenamakan semula menjadi MASMED, Malaysia Academic of SME and Entrepreneurship Development. Okey, kita ada ini ni. Kan kita dah belajar masa aspek kewangan, ada MARA. Nampak tu, MARA dia bukan saja membantu daripada aspek kewangan,
dia juga membantu untuk latihan dan pembangunan. Dia ada juga sediakan kursus-kursus dan latihan jangka pendek dan jangka panjang kepada peniaga di luar sana, usahawan di luar sana. Okey, yang ini warna biru ke Ustazah? Warna biru, warna purple? Ya, biru tua tu kan? Biru. Okay. Okay, ini Institut Kemahiran Belia Negara atau nama glamournya IKBN. Dia pun ada bagi latihan dan pembangunan untuk usahawan di sana. Ada SME Corp Malaysia juga menyediakan latihan dan pembangunan kepada pekerja. Okay, individu yang dah jadi usahawan. Okay, kita tengok lagi. Okay, ini contoh cikgu layari laman web MARA antara kursus yang ditawarkan di MARA. Okay. Contohnya dan adalah bayaran fees yang kita perlu bayar lah. Contohnya kita nak belajar pasal pengurusan facilities. Kita tengok dia ada dekat mana, dia kena berapa kena bayar dia. Ataupun macam-macam automotif pun ada. Okay, pengurusan perniagaan pun ada, safari team cake apa benda. Okay, boleh tengok tailoring, semua ada, macam-macam ada. Jadi anda boleh layari laman web MARA. Okay, ini pula IKBN. IKBN pun ada jangka masa pendek, ada juga jangka masa panjang. Okay. Dia macam-macam juga, hospitality, textile, personal, pendawaian elektrik. Macam-macam banyak sangat. Yang ini kamu boleh layari IKBN. Dan IKBN yang terdekat dengan anda, anda boleh tengok ada kos apa. Cara buat kek, buat apa penyediaan pastry dan sebagainya. Semua ada. Okay? Penyelenggaraan kereta, okay? Semburan automotif cat, penyelenggaraan motor, pembuatan pakaian wanita, nak jahit-jahit yang suka minat menjahit tu, boleh di IKBN juga. Ada jurusan tekstil kat situ. Okey, ini antara yang kamu boleh lihat di IKBN. Okey, nampak ni. Jadi cekap macam ni. Okey, dia ambil masa. Jadi terutamanya yang kek ni relevan untuk mereka yang ada bakery. Okey, dia nak bagi staff dia lebih cekap. Staff dia memang tahu buat kek tapi dia nak lebih lebih model, lebih cantik, lebih canggih kan. Jadi dia pergi hantar kursus. Dalam masa kursus tu kadang-kadang buat kek tu Ustazah, kadang-kadang sehari atau tiga hari kursus dia macam tu. Dia tak ada lama sangat. Dia ada satu hari kursus ataupun dua hari kursus. Dia akan bayar sedikit bayaran. Bayaran tu selalunya bayaran untuk beli bahan mentah. Kemudian contohnya tepung, cheese dan sebagainya. Okay, bila kita dah buat kek tu dah canggih-canggih, kita boleh bawa balik. Dapat balik kek kita, kita dapat makan. Selain daripada sikit kita dapat makan juga kek-kek tersebut. Okey, nak jadi hebat macam ni, Cikgu Fairuzah hanya mampu makan saja sebenarnya. Cantik sangat ni, sayang nak makan. Okay, sayang nak makan lah Cikgu Fairuzah. Usahawan sangat, Masya Allah. Yes, kan. Okay, ini biasanya orang tinggi ni kek dia Cikgu Fairuzah. Yeah, betul, tinggi kan. Tinggi-tinggi ni selalunya orang order untuk wedding dan sebagainya, perkahwinan kan. Harga dia pun memang meletup lah kan. Dapat income balik kepada usahawan. Okay, baik. Yang ini antaranya, nampak ni, nak makan pun sayang. Jelly, hasil jelly dibuat macam ni. Okay, kita boleh belajar. Daripada tak tahu, akhirnya kita tahu. Okay, ini welding. Okay, welding di dasar laut. Ini pun memberi income yang banyak dan boleh ada latihan dan pembangunan di situ. Okay. Baik. Cikgu Fairuzah, saya rasa tadi kan ada anak murid sekolah SMK Ampang Pecah yang belajar yang welding dalam air tu Cikgu Fairuzah. Kan. Okay, jadi saya bagus. Saya pernah teringat lah Cikgu Fairuzah. Masya Allah, bagusnya kan. Allah, ya, dan sangat kreatif, kemahiran yang sangat mahal. Betul tak Cikgu Fairuzah? Betul. Kan? Tapi yang ini juga mahal Cikgu Fairuzah. Dia? Kod rahsia. Okay, kod yang ketiga. Yep. Okay, dengar baik-baik. Mahal juga ni tau. Dia tak ada bayaran. Mahalnya tidak ada bayaran. Mahalnya adalah boleh ditebus. Secara percuma. Secara percuma. Okay, nombornya adalah kosong. Nombornya adalah kosong. Okay, kosong. Silakan Cikgu Fairuzah untuk sambung.
Okey, aspek perkembangan aktiviti perniagaan, kita dah tengok promosi, kita dah tengok latihan dan pembangunan. Okey, yang ketiga, kerajaan pusat menitikberatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, kenapa perlu ada R&D ni sebenarnya? Inilah sebenarnya R&D. Nama pendek dia, nama panjang dia penyelidikan dan pembangunan. Okey, dengan adanya R&D ini dapat menjana kreativiti dan inovasi untuk membangkitkan kejayaan dalam dunia perniagaan selain dapat menangani isu setempat, negara dan serantau. Kena ada R&D, okey, test and error kan orang cakap. Sebab apa nak menambah baik, okey, lebih bagus, nak memperbaiki kelemahan yang ada supaya benda tu menjadi lebih baik dan lebih berkualiti. Okey, baik. Okey, ini contoh agensi kerajaan yang terlibat dalam R&D. Kita ada MARDI, kita ada SIRIM, kita ada MPOB, kita ada TNB Research. Okey, ini detail dia, anda boleh lihat dalam buku teks anda. Okey, yang sebelah kanan Cikgu Fairuza ke kanan? Kanan ke kiri? Cikgu Fairuza pun gagal buat kiri kanan ni pula dah. Okey, kita tengok ni macam mana seorang profesor ini dia mendapat anugerah Innotex Mindex dalam dari Kementerian Sains dan Teknologi. Okey, dia buat penyelidikan keajaiban gamat. Macam mana daripada gamat boleh mengeluarkan produk yang dapat buat beri berasaskan sebatian tulen gamat tu dapat sihat tubuh badan dan sebagainya. Ini contoh. Ini pun anda boleh lihat dalam buku teks anda. Okey, kita tengok adakah ada MARDI. Kalau pergi MARDI, Cikgu Fairuza tengok MARDI saja 2-3 jam tengok dia punya website dia. Okey, MARDI dia adalah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Apa saja berkaitan dengan pertanian sebab dia under Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MARDI akan laksanakan. Cikgu tengok dekat sini, dekat laman utama dia punya info MARDI ni, kita boleh tengok dia punya fokus penyelidikan dia sangat banyak. Okey, pada usahawan yang terlibat dalam bidang pertanian ni sangat memerlukan kawan baiklah dengan MARDI ni. Sebab apa? Dia dapat membantu kita. Tengok ni, daripada padi dan beras, okey, petani pesawah-pesawah kita, okey, mungkin dia dapat tambah baikkan kita punya beras padi tu. Okey, dia ada bahagian ternakan. Dia ada juga buat R&D untuk sains tanah air dan baja. Buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman landscape dan hiasan, kejuruteraan, sangat banyak. Ekonomi dan sains sosial, industri berasaskan pertanian bukan makanan, sangat banyak kalau boleh tengok. Okey, kalau anda ada masa boleh layari www.mardi.gov.my. Okey, ini MARDI. Semua bahasan pasal pertanian deal dengan MARDI. Okey, tengok ni, sangat banyak. Dia ada pembiakan benih padi hybrid, padi macam-macam. Sebab tu kita tengok macam-macam, ada pokok durian tak payah terlalu tinggi dah boleh membuahkan hasil. Itu daripada R&D yang dia buat. Okey, jadi boleh lihat pada MARDI. Itu tadi MARDI. SIRIM pula, SIRIM ni kalau nak tengok dekat plug kita pun ada SIRIM kan. Plug kat rumah tu, cuba pergi jalan-jalan sikit kat plug tu. Sementara nak tutup lampu tu, kita akan nampak ada perkataan SIRIM kat situ. SIRIM, betul. Okey, SIRIM. Ini antara yang apa, yang research, service yang disediakan oleh SIRIM, macam-macam. Tengok ni, cosmetic product development. Maksudnya semua kosmetik yang anda pakai tu, bedak, lipstick dan sebagainya tu, mesti ada lulusan daripada SIRIM. Ada chop SIRIM tu. SIRIM yang original lah, bukanlah yang palsu. Okey, sebab apa kita tak nak, tengok ni, dia ada body and hair care product, dia ada color cosmetic product. Supaya apa? Sebab kita tak nak pakai bahan-bahan terlarang. Itu yang kita tak nak tu. Kadang-kadang pakai kita jadi sampai putih licin macam lantai marble kita pula muka kita kan. Okey, terlalu licin dan akhirnya memberi efek yang tidak baik pada jangka masa panjang. Ada kanser kulit dan sebagainya. Kita tak nak. Sebab tu SIRIM akan dia buat penyelidikan kat situ. Dan kita nampak kat sini macam-macam SIRIM buat. Bukan setakat plak lampu kita sahaja. Okey? Barang-barang elektrik sahaja. Macam-macam. Boleh tengok di www.sirim.my.
Okay, ini MPOB. MPOB ni fokus pada nampak nama pun Malaysian Palm Oil Board. Okay, jadi maksudnya kelapa sawit. Apa saja yang melibatkan minyak kelapa sawit, pokok kelapa sawit, ladang kelapa sawit, semuanya mpob.gov.my ni yang akan uruskan. Kita tengok macam-macam ada dalam laman web mereka. Mereka ada buat kursus pengurusan dan penyelenggaraan nursery sawit. Okay. Sawit ni kebiasaannya yang paling banyak selalu ada pada RISDA, pada FELDA kan. Jadi dia akan buat orang-orang latihan tu akan hantar deal dengan sini lah. Nak tengok biji benih yang lebih baik supaya pokok kualiti nak jaga macam mana, nak guna baja yang macam mana. Sebab tu kita kena tahu, bila kita ada ilmu, kita boleh laksanakan benda tu dengan lebih baik. Kalau main cacah merba sahaja, kadang-kadang penat beli pokok-pokok dah lah mahal, lepas tu tiba-tiba mati begitu sahaja. Jadi, ataupun Cikgu Fairuzah, tanam-tanam tak keluar buah. Kan? Penat je tanam, tak ada hasil sampai dah 5 tahun kan. Jadi itu sebabnya kita perlukan ilmu supaya kita dapat laksanakan tugas dengan lebih baik. Usahawan mesti berilmu. Okey, baik. Okey, rumusannya. Okay. Rumusannya aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Kita dah tengok tadi ada aktiviti promosi. Dah terbocor rahsia satu. Okey, type di ruangan chat. Apa lagi yang kita perlu belajar dalam aspek perkembangan aktiviti perniagaan ni? Apa yang yang kedua. Nombor satu tu dah terbocor pula, terlaju pula Cikgu Fairuzah tekan. Okey, aspek perkembangan aktiviti perniagaan yang dititikberatkan oleh kerajaan pusat. Yang pertama, aktiviti promosi. Okey, yang kedua apa? Okey, typekan di ruangan chat. Apakah yang telah kita kongsikan tadi? Masihkah anda ingat? Jangan hanya ingat kek yang tinggi itu sahaja. Cikgu Fairuzah, saya ingat sebab saya buat nota. Nampak tak ni Cikgu Fairuzah? Alhamdulillah. Kalau saya nak jawab boleh ke? Tak aci ya? Acilah, nanti bocor rahsia. Okey, Bella Rahmat. Latihan dan pembangunan. Okey, bagus. Aktiviti latihan dan pembangunan. Afiqah pun sama. Okey, good. Okey, Nurin pun sama. Tanayan pun sama. Hebat anda. Okey, aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, untuk kerajaan pusat, dia titik beratkan pertama aktiviti promosi. Yang kedua, aktiviti latihan dan pembangunan. Yang terakhir, dah tentu dah semua tahu kan, baru sangat kita sentuh tadi tu. Okey, aktiviti penyelidikan dan pembangunan, R&D. Okey, jadi ingat tiga perkara ini yang yang disentuh oleh kerajaan pusat untuk aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, Cikgu harap anda boleh ingat apa yang kita belajar pada malam ini sebab dah sampai segmen pengukuhan. Okey, memandangkan masa tidak mengizinkan kita, jadi Cikgu nak anda jawab di ruangan chat saja. Boleh Ustazah? Okey, boleh-boleh. Cikgu Fairuzah kata terbaik semua. Yeah, okay. Alhamdulillah, seronok bila tengok murid-murid dapat jawab. Okey, jadi Cikgu nak anda bersedia jari-jemari andal. Type kan? Laju-laju jawapan. Okey, kita tengok segmen pengukuhan. Tadi kita dah tengok, Cikgu dah terangkan satu persatu. Kita dah tengok rumusan dan sebagainya. Okey, sampailah ke segmen pengukuhan. Alright. Soalan satu. Mudah sahaja ni. Okey, gambar satu menunjukkan logo sebuah agensi bahagian perkembangan aktiviti perniagaan. Matrik di situ. Okey, apakah peranan agensi kerajaan tersebut? Pertama, menerajui pergerakan produktiviti dan kualiti. Kedua, mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baharu. Ketiga, menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara. Keempat, merancang kuantiti dan kualiti pengeluaran produk untuk perniagaan. Manakah jawapan yang betul? Cepat jawab sebelum Ustazah jawab. C, D. Nota Ustazah ada tak? Cepat jawab. Nanti Ustazah ini jawab. Nurin, Bella, Afika masing-masing jawab C, Cikgu Fairuzah. C. Ada jawapan lain Helena ke? Kenapa Helena, Goiming Yin, Safia Umaira, Nur Sofia, Simi,
Okey, semua jawab C. Okey, C, anda kunci jawapan anda. Oi, tak jumpa lagi APD ni. Ada. Semua C ya. Senang sangat ke soalan Cikgu Fairuzah ni? Tapi dia tak sebab senang Cikgu Fairuzah, tapi sebab dia orang fokus tu. Yes, sebab kita dah belajar tadi, sebab itu boleh tahu matrik ni buat apa. Sebab mula-mula tadi dalam aktiviti promosi tadi kita dah belajar pasal matrik ni. Okey, tahniah. Sememangnya jawapan dia adalah bagus. Okey, okay, bagus. Anak-anak pelajar yang tulis dekat live chat tu, bagus ya. Ya, terus ingat tau jawapan apa dia? Apa peranan matrik tu? Apa peranan dia? Tu Nurin siap saya kunci jawapan saya. Bagus. Yes. Bagus. Okey, Nurin kunci juga ya Nurin ya. Terus ingat tau. Okey. Ingat. Okay, jangan ingat hari ni je boleh jawab, nanti bila-bila tiba-tiba alamak macam Cikgu Fairuzah pernah ajar. Tapi apa ya? Jangan lupa. Okey. Alright. Kan. Sebab nanti yang diingatnya Ustazah Enizah je pula Cikgu Fairuzah. Macam mana? Ada dalam skema jawapan ke Ustazah Enizah tu? Macam mana tu? Okey, jadi ingat. Buat nota anda ya supaya anda ingat. Okey. Baik, nanti bila cikgu anda tanya, dah tahu pasal matriknya apa. Jadi matrik aktiviti promosi tadi, dia promosikan untuk luar negara. Okey, betul lah tu jawapan dia C. Okey, kita tengok pula. Ini pun macam jumpa juga logo dia tadi tu. Apakah peranan Malaysian Productivity Corporation, MPC, kepada usahawan? Apakah peranan agensi kerajaan tersebut? Kita tengok MPC tadi. Dalam cerita apa tadi Cikgu Fairuzah cerita? Satu ke, dua ke, tiga? Dalam aktiviti promosi ke? Dalam aktiviti latihan dan pembangunan ke? Dalam penyelidikan dan pembangunan ke? Okey. Boleh jawab sekarang nombor dua. Apakah jawapan anda? Menyediakan sumber kewangan kepada usahawan. Bantian. Okey. Nawarkan promosi kepada usahawan untuk luaskan pasaran. Nurin, Gomeng Yen, Bella. Semua jawab D, Cikgu Fairuzah. D, eh? Angkyayo, Alia Farhana juga jawab D. Okey. Oh, senangnya Cikgu Fairuzah cakap. Afrika, Simi. Semua jawab D. Okey. Ada ke jawapan yang lain anak-anak pelajar? Ada? Okay. Tak ada. Terus Helena, Safia, Rabia. Semua faham Cikgu Fairuzah ajar. Alhamdulillah. Semua boleh ingat tadi. Alhamdulillah. Bagus. Tanya. Okey, betul lah Di. Okey, sebab apa? Sumber kewangan kita dah belajar minggu lepas kan? Aspek kewangan tadi kita dah sebut tadi. Ada mara lah, ada tekun lah dan sebagainya tadi. Amanah ikhtiar. Jadi ingat. Itu sumber kewangan. Okey, menawarkan promosi. Promosi tadi kita dah ingat juga. Ya, promosi tu tak apa tadi agensi kerajaannya. Matrik tadi baru lepas soalan dia. Okey, R&D. R&D siapa pula? R&D tadi Cikgu Fairuzah dah kongsikan. Ada Mardi, ada Sirim, ada MPOB dan sebagainya. Okey, jadi MPC ni dia memang menyediakan latihan dan ada productivity kat situ. Productivity kan. Perlu dia ada productivity. Bagus. Kan nasib baik ada Cikgu Linda bocorkan rahsia trik dia. Clue dia kat situ. Productivity. Tadi kan kita kata latihan untuk meningkatkan productivity. Jadi kan tentulah dia menyediakan latihan dan pembangunan kepada usahawan. Tahniah kepada murid-murid yang belajar pada malam ini dan dapat aplikasikan dalam aspek segmen pengukuhan kita pada malam ini. Tahniah banyak-banyak kerana kerana kita sudah sampai habislah perbentangan cikgu, perbentangan pula cikgu pada perkongsian Cikgu Fairuzah pada malam ini. Terima kasih atas perkongsian. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi pada insyaAllah pada hari Sabtu ni 9:30 malam untuk slot
perniagaan juga. Tapi ahli yang lain lah, ahli Cikgu Fairuzah juga. Okey, tapi kelas Cikgu Fairuzah setiap hari Khamis 9.30 malam. Okey, jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Alright, kembali kepada Ustazah Inizah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kepada Cikgu Fairuzah. Ya, penerangan yang jelas sangat. Okey, tahniah juga kepada anak-anak pelajar ya yang sama-sama terus fokus ya dalam pembelajaran kita ya untuk daripada siri yang pertama, kedua dan ketiga ni ya. Okey, fokus kepada apa dia? Peranan kerajaan pusat. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita berakhir ya, Ustazah ucapkan terima kasih juga ya sekali lagi kepada guru-guru yang bersama-sama dekat ruangan live chat. Ya, dan terima kasih sangat-sangat juga kepada Cikgu Linda, Cikgu Ziu yang bersama dengan kita pada malam ini. Okey, kalau minggu dua minggu sebelum tu kami berdua. Minggu lepas bertiga, minggu ni empat. Okey, tambah lagi, ada lagi hari Sabtu. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah beruntung sangat ya. Kamu dapat apa dia? Pembelajaran ya, dapat kelas. Ya, semua mata pelajaran ada dekat mana, tak lain tak bukan di Akademi YouTuber hashtag bermula percuma selamanya percuma. Okey, ingat ya, Ustazah harap Cikgu Ziu boleh link sharekan ya link-link kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar boleh isikan. Okey, kalau yang masih lagi belum dapatkan email e-didik, okey, pastikan bila nak dapatkan sijil e-didik tu kena ada email e-didik tau ya, dan boleh masukkan kredit kamu dan boleh tengok balik ya katalog-katalog yang yang bersesuaian dah cukup, boleh nak tebus, silakan. Okey, sebelum kita berakhir, okey, Cikgu Ziu dah sharekan ya? Okey dah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Ziu. Okey, rekod kredit pun ada, semua dah ada. Ha, nombor yang terakhir belum lagi rupanya. Sebelum Ustazah sebutkan. Sebelum Ustazah sebutkan kod yang terakhir, kod yang terakhir, ya ingat ya. Like sebagai tanda terima kasih dan sokongan kalian kepada Cikgu Fairuzah. Share kerana dia bermanfaat, pahalanya terus mengalir. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe. Okey. Okey, selain daripada subscribe channel Cikgu Fairuzah, kamu juga boleh pergi ke channel Ustazah Eniza, channel Cikgu Linda dan juga channel Cikgu Ziu. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Okey, terima kasih. Nombor yang terakhir. Aduh. Rasa tak nak cakap lah nombor ni. Rahsia yang terakhir ialah nombor 7. Saja cakap. Nombor 7. Okey, jangan bagi tahu orang, jangan tulis dekat jangan tulis dekat private chat dekat live chat tu, tapi terus saja pergi rekod kredit anda. Rekod kredit anda. Segala yang baik datangnya daripada Allah. Salah silap, Ustazah minta maaf sangat-sangat ya, tersasul semua sebagainya tu. Excited sangat kan. Ya. Okey, jangan lupa kita jaga kita still duduk dalam rumah ya, dekat rumah jaga, jangan keluar, tak ada keperluan, jangan keluar, yang keluar je pun hanya ketua keluarga sahaja, betul tak? Ya, dekat rumah kamu boleh buat apa? Macam-macam kita boleh buat. Okey, selain daripada kita explore dalam www.academyyoutuber. Okey, Ustazah akhiri pertemuan kita dengan apa ya, pertemuan kita pada malam ini ya dengan kalimah yang suci, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia. Dari prasekolah hinggalah
ke sekolah menengah. Dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.